Jumpa lagi di Fahri Advan Tutorial Channel. Kali ini saya akan membuat video tutorial fungsi fitur kontrol pada tab mobil pada posisi radio. Sebelumnya kita hidupkan dulu tab mobil ini. Ini adalah fungsi radio dari tab mobil. Kita dapat memindahkan fungsi dengan menekan tombol mode yang ada pada tab mobil ini. Kita cari fungsi yang kita inginkan. Kali ini video kita adalah tentang fungsi kontrol tab mobil pada posisi atau mode radio. Sebelumnya jangan lupa kita harus memasang kabel antena pada tab mobil ini seperti ini. Kita pasang kabel antena di lubang antena yang tersedia. Kita masukkan kabel antena untuk menangkap sinyal radio. Pada mode radio, tombol-tombol yang ini tidak kita gunakan atau tidak difungsikan. Yang berfungsi adalah tombol mute untuk mensenyapkan suara, dan tombol yang bertanda panah kiri atau kanan ini untuk mengganti saluran channel. Seperti ini, dia akan terganti, akan mencari saluran channel dan berhenti apabila saluran sudah ditemukan. Fungsinya sama dengan yang ada di sebelah kiri ini. Dia untuk mencari gelombang radio atau mengganti channel radio. Saya tidak akan membuat volume terdengar karena pada video saya yang sebelumnya, video saya tidak dapat dimonet karena melanggar hak cipta, sebab ada suara lagu-lagu yang keluar dari tab mobil ini. YouTube tidak akan memonet video kita apabila lagu-lagu yang kita putar tidak direkomendasikan oleh YouTube. Maka saya akan mensenyapkan volume . Jadi fungsi dari tanda panah kiri dan kanan ini untuk mencari gelombang radio seperti ini. Kita tekan, maka gelombang akan berubah, mencari sinyal. Demikian juga kalau kita tekan di sebelah kanan, maka dia akan mencari sinyal gelombang radio dan berhenti jika sudah menemukan sinyal. Seperti itu. Fungsi dari
Tombol ini adalah untuk volume. Bila kita putar searah jarum jam, maka volume akan naik. Jika kita putar berlawanan arah jarum jam, maka volume akan turun. Seperti ini, volumenya naik, tapi saya tidak memutar lagu agar tidak terjadi hal yang pernah saya alami. Bila kita tekan tombol volume ini, maka kita dapat mengatur bass, treble, balance, fader, dan load atau kekerasan volume. Itu saja fungsi dari fitur-fitur kontrol pada tape mobil jika kita posisikan pada mode radio. Harapan saya video ini dapat berguna bagi teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe channel kami. Jumpa lagi di video tutorial berikutnya.